Bupati, sudah lama banget di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi. Kemudian ada Pak Karjani dari Sekretariat juga. Ada Bu Agustin. Dan kami membawa poloan ini dari Tim Penggerak PKK Provinsi. Beliau adalah Mbak Yuni. Kita panggil Mbak saja supaya awet muda. Ini bendahara, jadi kalau nggak ada Mbak Yuni, keuangan di provinsi, tingkat Tim Penggerak PKK Provinsi ini kalang kabut gitu. Beliau lihai banget di pertanggungjawaban PKK. Dan ini disiplinnya bukan main. Kalau sudah kegiatan, besok harus beres supaya kegiatan yang lain tidak terkendala. Mudah-mudahan ini juga menular pada seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten Kota. Selanjutnya kami mohon izin untuk membacakan sambutan beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian Lomba HKG PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, matur nuwun secara pribadi Ibu menyempatkan rawuh di tengah kita, tentu di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Tadi Bu Joko, Bu Hati Joko Sawardi sudah menyampaikan rundown acara selama hari ini di kabupaten yang dipimpin oleh Ibu Bupati beserta seluruh OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Matur nuwun untuk kerawuhannya. Ibu dan Bapak Kepala SKPD atau OPD selaku anggota pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten atau yang mewakili yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya sayangi dan saya banggakan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, beliau Ibu Atik Joko Sawardi, sudah lama dan setia mulawentah PKK di Kabupaten Klaten beserta seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten. Berikutnya juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan barangkali desa yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya mendengar yang dimohon hadir adalah Ibu Ketua dan Sekretaris dari Tim Penggerak PKK Kecamatan yang terkait dengan pemenangan lomba ini. Matur nuwun sudah hadir di tengah kita. Dan Ibu, Bapak, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Sehingga pada mengikuti acara semakin hari semakin nyata peranannya dalam pembangunan. Peran nyata PKK dalam pembangunan ditunjukkan dengan eksistensi PKK sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah yang konsisten. Tentu tidak mudah untuk menjaga percayaan atas peran strategis ini, mengingat tantangan akan pelaksanaan program pembangunan di daerah semakin berkembang yang membuat tantangan dari berbagai sektor juga berkembang. Hal ini menuntut adanya tertib administrasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan cerdas guna menunjang keberhasilan Tim Penggerak PKK dalam mengimplementasikan program-program pembangunan ini secara keseluruhan. Berkembangnya tantangan yang ada melahirkan kegiatan-kegiatan yang baru yang semakin inovatif berorientasi pada efektivitas pembangunan. Banyaknya kegiatan PKK yang perlu dan harus dilakukan sesuai dengan perkembangan yang membawa konsekuensi terhadap pentingnya pengelolaan PKK
baik dari segi personel yang terampil dan mumpuni, serta mempunyai nalar yang jauh ke depan, juga tertib administrasi, serta ketepatan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Jadi, mengoreksi sedikit apa yang ada di backdrop yang terpampang di depan. Apa yang akan dievaluasi nanti adalah tertib administrasi PKK. Dan untuk yang OP2K ini bukan hanya tertib administrasinya, tapi secara keseluruhan perkembangan kegiatan OP2K dari waktu ke waktu yang terjadi di Kabupaten Klaten ini dan diwakili oleh Desa Bono di Kecamatan Tulung. Nah, ini keseluruhan kegiatan itu tentu termasuk tertib administrasinya. Jadi sedikit ralat, evaluasinya tadi tidak hanya pada tertib administrasi UPD2K. Tapi gak apa-apa, tapi saya yakin semua yang hadir di sini, utamanya para pelaku tim penggerak PKK di Kabupaten Klaten ini tersoal persis apa yang akan kita jalan. Ada PKK mulai tahun biasanya kan banyak ada hatinya PKK, ada yang lain-lain lagi banyak, tapi kali ini tiga. Ini dikarenakan Provinsi Jawa Tengah ini tim penggerak PKK-nya telah menjuarai sebagai juara umum berturut-turut dua kali. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa diraih. Waktu itu kami masih bersemangat untuk menjadi ketiga kali sehingga piala itu menjadi piala tetap. Namun ternyata menurut saya kepada matur mewakili juga Ibu Ketua yang sering menyampaikan ini. Kami sangat menghargai seluruh upaya dan kinerja yang luar biasa oleh tim penggerak PKK seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah ini yang biasanya kan memang menjadi panutan, menjadi teladan dari beberapa provinsi lain. Nah, semangat ini tidak akan putus pada saat itu kita berjuang untuk bisa meraih juara umum yang ketiga sehingga piala ini menjadi piala tetap yang kita miliki di provinsi tiga besar. Itu lawannya dari mana gitu? Saat ini akan dilakukan pengecekan di lapangan untuk menentukan peringkat pelaksana yang terbaik dengan urutan 1, 2, 3 pada masing-masing lomba. Jadi gak ada harapan Pak Joko, semua juara. Adapun nominasi kabupaten kota yang mengikuti lomba dengan jenis lomba yang diikuti adalah sebagai berikut. 1. Untuk nominasi pelaksana terbaik HKGPKK untuk lomba tertib administrasi kategori kabupaten tahun 2019 ini dimenangkan oleh Kabupaten Klaten, Wonogiri dan Karanganyar. Jadi bisa dibayang-bayangkan tertib administrasi itu Klaten ini kira-kira kalau dipertandingkan dengan Wonogiri dan Karanganyar, iya. Ya, bisa menebak-nebak gitu ya. Mudah-mudahan tebakannya juga tepat. Kemudian untuk lomba tertib administrasi kategori kota itu dimenangkan oleh Kota Surakarta dan Pekalongan karena kota itu hanya sedikit dan mungkin dipaksa-paksa pun yang lain tidak bisa masuk kriteria nominasi sehingga nominasi yang kita tetapkan hanya dua yaitu untuk administrasi ini hanya Kota Surakarta dan Pekalongan. Nah, untuk UP2K kategori kabupaten dimenangkan oleh Klaten
Semarang dan Banyumas. Kemarin kami sudah ke Banyumas, sekarang Klaten, dan besok Senin Kabupaten Semarang. Dalam hati, wah ya mesti Semarang, belum tentu. Karena dekat dengan ibu kota provinsi ya. Belum tentu. Jadi memang untuk UP2K ini, saya matur jujur saja lah. Ini saingan itu ketat ya. Saingan itu ketat, satu dengan yang lain itu. Untuk UP2K nya itu bagus-bagus. Tinggal mencari yang terbagus dari yang bagus-bagus, karena kami harus menentukan. Jadi kalaupun itu ditentukan 1, 2, 3, ini pasti nanti skor itu terpautnya tidak terlalu besar. Kalau yang administrasi itu cekro banget indikatornya ya. Kalau sistem IT-nya sudah jalan dan itu bagus, kemudian input datanya juga lengkap dan berbagai indikator yang lain, ya pasti bisa. Tapi barangkali selisih itu masih bisa nampak. Kerja Pekalongan dan Magelang. Sedangkan IPATES kategori kota dimenangkan oleh Semarang dan Tegal. Niko secara keseluruhan.